Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Harry Rasio Caher datang. Tunggu datang juga. Iya. Berapa pohon total? Guys, gue udah ikuti nih permintaan lo buat tayang perkembangan aviari setiap hari. Nah, sekarang lo ikutin permintaan gue, oke? Gampang, cuma subscribe. Gampang kan? Gratis lagi. Subscribe, ayo dong, please subscribe. Ini dia, The Hakim's Aviari. Ya, hari ini kita mau nanam pohon kadaka di pinggiran yang kawat-kawat itu supaya biar nutup kelihatan alaminya juga dapat. Udah gitu hasilnya biar bagus, mantap kan. Udah ada Mas Gondrong di atas tuh. Udah persiapan di atas. Ya, lanjut kita nanam pohon kadaka. Lagi. Lanjut lagi. Hai guys, hari ini kita mau numpuk-numpuk ini buat jalan pohon buni. Insya Allah hari Rabu pagi kira-kira jam 3 atau jam 4 udah datang. Jadi kita persiapkan buat jalur-jalur jalannya, lantaran posisi pohon teradanya di atas itu. Otomatis kita bikin tumpukan karung supaya buat relnya itu gampang. Dan emang di pos di sana itu agak itu juga, mesti kita pakai karung supaya landai gitu gampang nariknya juga. Sip, lanjutkan. Menyambut kedatangan pohon buni, kita siapkan jalur rel untuk pengangkutan ke dalam aviari. Waduh, ini akan jadi PR besar. Bismillah, mudah-mudahan dilancarkan. Assalamualaikum guys, dapat informasi dari Pak Lili atau Pak Heli atau Pak Ali, namanya siapapun itu temannya Pak Ukas ya. Jadi nama dia itu siapa? Halili. Halili, panggilnya Ali, Lili, Heli ya. Nah itu besok akan datang pohon buninya tersebut ya. Betul. Dia minta dibikin lubang berapa? 2 meter setengah lebar, buat kedalamannya 1 meter 20. Kayak bikin sumur ya? Ntar di bawahnya ntar buat medianya, katanya harus bekam, terus sama pupuk kandang dicampur di bawahnya. Kalau 80 cm bisa, cuma takut rubuh gitu. Oke. Ini. Mau dari rumah mau kerja, sini malah main-main. Nih, kita bikin lubang untuk pohon buni.
Guys, persiapan penyambutan pohon kali ini benar-benar matang sekali ya, Pak Ukat ya. Betul sekali, Pak. Apa aja yang siapin, Pak Ukat? Udah. Lubang udah. Udah. Tinggal medianya udah ada banyak banget. Sekam. Sekam mentah, sekam bakar juga udah, sama pupuk kandang, sama media ini yang udah jadi. Oke, akan dicampur di sini. Iya, betul, Pak. Campur sini ntar disanain. Iya, gitu. Oke. Ini buat kombinasi dulu persiapan, jadi kalau udah waktunya nggak usah nunggu. Oh, yaudah. Bikin ini dulu. Oke, yaudah yuk. Di sini aja ya? Iya, di sini aja ntar kalau udah ini dikarungin lagi, dipersiapin di situ. Nah, sekam. Ternyata guys, Pak Ukat ini adalah orang lama di dunia tanaman-tanaman ya. Jadi tukang nyiram doang. Pupuk kandang, tai. Kacang kapri. Kacang kapri, manewe ta. Tai embe. Media yang udah jadi. Ini udah jadi. Ya. Wow. Oke. Kemudian baru pakai sekam bakar. Ya, betul, Pak. Jadi satu-satu aja itunya komposisinya. Iya. Ntar biar merata. Betul, tarik. Sesek ini gunting ta gunting. Oh, gunting. Ada satu lagi masalahnya. Ini sekam bakar. Ya. Sini menurunin. Ini semuanya. Iya, betul, Pak. Ini kata Halili, kita kasih pasir juga katanya biar cepet dia pertumbuhannya. Hubungannya apa? Iya, betul, Pak. Hubungannya apa? Mungkin Halili yang lebih tahu. Oh, iya. Ini cuma menjalankan perintahnya. Dicampurin ke sini beneran? Ya, betul, Pak. Dikombinasiin. Waduh, ini pas. Dasar pohon akar gitu ya. Oke, okay. Ntar itu kesanain? Iya, betul, Pak. Kenapa nyatuinnya nggak di sana aja? Kalau di situ kayaknya harus di ini dulu, belum ketahuan ketinggian si bonggolnya berapa. Oh. Jadi kita utamakan di sini dulu gitu, Pak. Oke. Okay. Masuk akal alasannya, guys. Udah. Sok diaduk, tah. Aki, sama Aki itu diadukin. Habis ini dikarungin lagi, baru ntar kesanain ya? Iya, betul, Pak. Oke, guys. Dah. Guys, kerja belum karena hujan, pohon-pohonnya datang juga belum ada. Masa makanan udah datang duluan ya? Dari Cengkelin, nih ini langganan gue nih, betul ya? Ini nih, kita lihat nih makanannya apa aja di sini. Salah. Kasih ke ini ke tutup plastik. Iya, nggak apa-apa. Mana sih? Masih ketutup. Oh ya udah deh, pokoknya tuh. Pokoknya masakan-masakan Sesundaan atau apalah yeah. Gitu ya, ada petai, ada jengkol, ada peda. Iya, ada peda juga. Peda, terus ada ayam, ikan asin, kerupuk, minuman, dan lain-lain, rujak. Banyak boknya. Oke, biar semuanya semangat. Yuk, guys. Okay. Guys, mulai ada titik terang nih. Titik terangnya sangat terang, benderang ya. Ini tim Malang setelah gue susul ke sana, akhirnya datang ke sini. Udah ada di luar. Haji, ya. Jadi mereka nyampe kapan? Tadi jam 3 pagi. Terus ke rumah Pak Haji dulu? Iya, dijemput Anto di Kampung Rambutan. Ya Allah, Anto baik banget. Ntar dia kasih bonusnya si Anto dah. Sini. Nih guys, ayo. Cepet. Ini. Yeay. Kenal ya. Apa kabar? Sehat, Pak? Nih, Mas udah ketemu kan Mas Godam di Malang pas kemarin. Ya. Ini, belum ya? Sudah. Chris. Oh, Chris. Ya. Baby Yudi, kemarin nggak ada. Oh, ini ada. Yo, nah sebelum masuk bagus jo, super. Dibikin cantik lagi ya. Langka itu tuh kata yang paling pas, langka. Iya, kekayaan alam di terbesar sini. Dari Malang jam berapa? Kemarin jam 3 sore. Jam 3 sore. Oh, nyampe 3 pagi. Ya. Kenapa? Kami kan nggak ada sertifikat. Jadi naik bus aja. Oh ya, naik bisa 12. Emang 12 jam ya? 12 jam. Oh iya. Mau aku tawarin jemput mobil nggak mau, Pak Cahyari? Kami yang jangan. Kenapa? Senangnya naik bis. Enaknya naik bis. Tuh kan, aku bilang aku kirim mobil gini, nggak mau pakai bis. Iya. Udah, makanan udah siap sih, nunggu yang lain aja dulu ya. Iya.
Monggo-monggo masuk dulu, monggo masuk dulu, Aviary bukan sekedar aviary. Ini ajang berkumpulnya para ahli untuk menunjukkan dedikasi. Setelah Mas Bagong dan Mas Eko dengan pembuatan fisik dom aviarinya, dilanjut Bang Ucok dan Pak Edi untuk pematangan lahan, Mas Oki landscaping, Ko Ahai yang manage semuanya, dan Pak Haji Asari yang menggawangi A sampai Z-nya aviary, terutama kolam sebagai keahliannya. Dan sekarang giliran Caheri Rasio yang mendampingi Pak Haji Asari untuk proses pembuatan air terjun, arus sungai, dan peperenti lainnya. Ini dia proses finishing aviary bersama Caheri. Guys, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Heri Rasio, Caher datang. Pakai truk. Gimana nih akhirnya? Datang juga ya? Datang juga. Ditunggu datang juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Cus. Arema akhirnya datang juga. Maca Heri yang naik truk loh dari Malang ke sini hanya untuk mendampingi harta karun yang akan ditanam di aviary. Betul, Cak? Tapi kok itu ya, bersihan sekarang ya? Kayak orang kaya ya, guys? Kaya. Terus, Cak. Maaf. Wih, banyak banget. Pohonnya banyak banget ini, nggak bercandaan dia satu truk. Biar ngeredam. Guys, nih rombongan Malang. Arema, Arema Malang. Bocah nekat ya. Dikawal sama Mas Tito juga nih. It's auto march. Betul? Betul. Keren nih. Nih bareng Caheri. Ini Cah, ini buat apa, Cak? Buat makan. Buat di atasnya biar enggak terlalu kepanasan. Oh, ini dikawal dan jadi mereka tuh jalan tuh sampai 2 hari 2 malam, guys. Jadi ketika malam jalan, siang berhenti dulu karena takut tanamannya kepanasan, stres, dan mati. Dan ini salah satu peredam panasnya juga. Jadi kalau malam baru jalan, pagi. Oke. Okay. Wow. Hati-hati, hati-hati. Super nih, hati-hati patah. Udah jauh-jauh nih, kalau patah bahaya nih. Tinggi. Iya benar, ini baru benar. Ini hutan nih. Masya Allah, Masya Allah, gede banget. Keren. Wih, ini gede lagi. Wih. Ya Allah, kita nanamnya segede gini ya. Segede gitu. Masya Allah, hati-hati. Lebok si Agus, mane. Tah, kotor mane. Sip, nuhun. Alon-alon. I'm happy. Okay. Nek, bol. Turun. Bol. Pelan. Pelan. Udah, tenarin dulu. Ya, gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, itu dalam tua. Itu ada lempurnya. Ya. Oh my god.
ini kan ini. Ayo, ono kene kene kene. Ono ngene wae. Wis angkat wae. Mas dari Pak Jati. Tarik Mas. Tarik dikit Mas. Ada dama. Bisa banget sih datangnya pas nih turun-turunin. Oh, Bang, pusukan enggak Bapak suka. Oh, ya oke. Okay. Oh, pelan. Pelan. Pelan, pelan. Kan, mutan. Bapak terus. Oke, guys. Oke, okay, guys. Ini pun apa ya? Ini pusaka. Ya. Wow, ini pohon pusaka, guys. Salah satu yang ditunggu juga. 3. Masya Allah, masya Allah. Dua minggu selesai nih, Afiari 2 minggu selesai, guys. Kanan kiri, oh iya, kanan kiri, terus, lanjut, dua tiga bersatu nih orang gendeng. Safety. Lagi. Banyak banget, Cak. Berapa pohon total? Lupa aku, yang penting dimasukkan. Yang penting masuk aja dulu semuanya ya. Dan ini pohonnya pohon-pohon gede, guys. Ini dalam sekejap jadi hutan. Ekor tupai. Oh, ini pesananku, Cak. Eh, ada. Dama, masih bersih badannya. Tembokmu. Porselen gitu kasih ginian, kan? Ya, ini ya, Pak. Apa-apa. Super, semua super, guys. Wah, mos-mos. Ya. Java mos. Java mos. Wih. Wih. Wih, Java mos. Yuk nih. Karung kedua. Ya, ini sih gua dan. Dan. Mantap, mantap, mantap. Oke, guys, siap, guys. Sing di. Iki opo? Tanyo. Siap, Cok. Ini di koki, di koki. Ini nih, guys, ini oleh-oleh dari Malang kemarin. Di koki punten, Pak. Nuhun. Tadi aku mau nanya, nggak enak, takut lupa. Ya ada. Beneran, Cak. Nih. Banyak. Aduh. Sampai aduh. Butuh kamu? Iya. Tuh, guys. Bentar ya, ini kita review ntar di kolam koki. Sancang. Seminggu ngumpulin tanaman-tanaman ini. Wow, guys, dia tuh orang sibuk, sumpah ya. Ini gue nggak bohong ya. Dia tuh banyak banget, makanya ini buat ngumpulin tanaman-tanamannya, terus ngonsep dan lain-lain, gila. Ini pun nggak tahu ya. Padahal cairin belum sini. Terakhir masih kosong banget ya. Kosong. Sudah bawa aja dulu katanya. Pokoknya akan jadi hutan sesungguhnya dalam waktu 2 minggu. Kelamaan. Kelamaan. 10 hari. Kelamaan. 3 hari kali 24 jam katanya. Ya itu yang bawain bajunya cuma gitu. Iya.
Ya Allah, gue itu sering kerja juga. Sepacul-pacul bawa kayak nggak percaya sama gua ini. Yang di sini loh, Pak. Iya, apa? Paru wayang. Oh, iya. Paru wayang. Oke, pohon-pohon dari Malang mulai dimasukkan, guys. Di sebelah di mana ini? Oke, gini dulu. Ini hektik banget hari ini karena pohon-pohon dari Malang datang, terus dari Ujung Kulon juga datang. Hai! Wow! Bantu gue. Guys, ini pohon, salah satu pohon terbaik di tamannya Caheri di bawah sini. Pohon penuh cerita, yang tahu ceritanya cuma gue dan Pak Haji dan Caheri dan banyak. Iki berarti mudun kene ya. Ya. Enggak apa-apa maksudnya di atas taruh. Guys, ini Pak RT gue nih, Pak RT gue tercinta ya, Pak Yudi. Menghampirin juga karena gue gini juga langsung harus izin RT lingkungan setempat karena ini baru rombongan satu. Ada satu lagi pohon yang gede yang pohon buni itu menggunakan kren juga. Udah dilapor. Sudah, alhamdulillah tadi dapat info dari Mbak Priska. Iya betul. Saya kebetulan lagi di Cikarang. RT, ada dua pohon besar mau datang. Ini mohon izin. Khawatir nanti ketika nurunin pohon itu harus menggunakan kren. Iya. Kalau menggunakan kren berarti kan otomatis harus nutup jalan ya kan. Iya, betul. Akhirnya gimana nih caranya biar
warga juga yang lalu lalang di Waras Raya itu agak ya, lancar diatur lalu lintasnya. Kita kontak teman-teman Pokdar, ceritanya nih standby depan. Mana PRT, nyampe belum? Nah, dulu saya bilang, belum aja dulu lo. Ya benar, satu lagi. Jadi buat tetangga-tetangga terima kasih ya. Nanti pokoknya kalau ini udah jadi kita syukuran di sini deh insya Allah. Mantap Kang Irfan. Okay. Ini buat oksigen lingkungan ini juga. Mantap. Setuju. Setuju ya, bismillah ya. Oke okay, kalau gitu guys. Lingkungan setempat alhamdulillah mendukung juga karena memang aku juga satu demi satu datang gue. Seru. Ntar kita ngumpul-ngumpul sini ya, ngumpul masjid, ngumpul RT sini ya. Siap, nanti kalau udah jadi. Oke okay, guys, kita masih menunggu rombongan yang satu lagi, pohon gede, pohon bunyi. Mengenai apiari. Pak, maaf mau nanya. Iya. Siap. Pendapatan apa pas melihat pertama kali apiari seperti ini? Kangen lah. Tapi kok terkamu? Saya sebagai ketua lingkungan sini sangat kaget awalnya ya. Kang Irfan infonya mau bikin apiari. Iya nanti. Kalau dalam benak saya apiari itu kan pastinya nanti besar. Bingung nih apiarinya ini mau dikasih burung-burung. Macam-macam burung langka, ya saya pribadi memang pencinta burung juga. Di rumah ada burung murai, burung apa namanya, ada burung jalak suren, macam-macam juga di rumah. Ketika mau bikin aviari, wah seneng banget saya. Pastinya nanti ada hewan-hewan atau burung-burung yang langka yang kita temukan di lingkungan sekelurahan, sekecamatan aja mungkin belum ada. Tapi di sini nanti Kang Irfan Hakim akan bangun aviari di mana burung-burung langka yang akan menempati di lingkungan. Saya bersyukur sekali, mudah-mudahan dengan adanya aviari di lingkungan kita ini bisa menyeimbangi kondisi alam di lingkungan sini yang memang sudah tidak ada lahan kosong ya. Bersyukur sekali aja mas, iya dengan adanya aviari di Hakim di lingkungan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi edukasi buat anak-anak yang tidak mengenal yang namanya burung-burung liar, burung-burung langka yang nantinya akan ada di sini. Saya sangat support, yang penting tidak mengganggu populasi untuk para tetangga di sini, artinya bisa diberikan kestabilan ininya, kestabilan untuk limbahnya atau baunya gitu ya mas ya, untuk di lingkungan sekitar bisa diatasin. Gitu aja sih mas dari saya, tua lingkungan mantap Irfan Hakim, The Hakim, aviarinya. Makasih. Ya, siap.